lagi berenang sendirian Liatin bolanya ditabrakin semua suruh keluar Dek Dek Baby Liatin senangnya dia main air sendirian Masya Allah Oh iya tadi aku dimarahin suami Gara-gara aku ngisi kolam ini lupa Nggak dimatiin airnya Aku tiduran 2 jam lamanya air itu mengalir gitu aja kebuang ya Allah astagfirullahaladzim mubadir banget mubadir banget pokoknya aku sedih tadi ya maksudnya uh, dulu aku memang gak pernah lupa sama apapun aku selalu teliti gitu tapi setelah punya baby bukannya aku gak bersyukur punya baby maksudnya gitu mungkin karena kesibukan jadi sering lupa gitu uh, ini di sini udah mulai-mulai maghrib Mulai-mulai jam berapa ya jam setengah 6 apa jam 6 sih sekarang itu Airnya tuh kemana-mana Sini semuanya keluar sana keluar ya Allah Kayaknya tuh sedih banget gitu ya Aku dimarahin mertua juga Suamiku marah-marah gini yang bayar itu bapakmu katanya gitu Aku tuh orangnya nggak pernah ngerepotin orang gitu loh jadi apa ya pas pas ada kejadian gini tuh kayaknya aku jadi ngerepotin mertua ngerepotin suami gitu loh mungkin suamiku juga dimarahin mertuaku gitu ya allah aku jadi nggak enak ini airnya udah aku kepotin ke tadi itu ke semua kepot gitu biar ngurangin beban di sini juga tuh ini tuh udah liber banget tadi tuh banyak gitu loh tapi nanti besok aku kurangin lagi airnya biar uh, apa namanya? agak ini agak sedikit gitu ya maksudnya buat nyiramin. Baby, Shh. Yusuf. Mama. Eh. Ya Allah dari tadi dia tuh hampir tuh, tuh tabrakin semua tuh. Hai baby. Dad. Dad. biasanya ngomong dia tuh selamat hari. selamat pagi ngomong assalamualaikum yang satunya burungnya mati itu di atas itu burungnya mati karena waktu kita kena corona nggak keurus semua, semua, keluarga terdampar kena corona kan buru-buru mau ngurusin burung gitu loh ngurusin badan sendiri aja ripuh kemarin-kemarin itu baby senangnya dia main air gitu jadi burungnya satu mati itu tuh harganya tuh hampir 17 juta kemarin karena memang di barang itu kan nggak kayak di Indonesia ya burung banyak gitu jadi murah kalau di sini itu kan pengiriman dari luar negeri gitu belinya jadi mungkin harga segitu tuh bu nggak belum apa-apa karena mereka tuh belum belajar gitu loh kan itu kan pas beli burung itu E, masih anak gitu loh Jadi masih belum Masih takut sama kita Terus masih kecil lah Ibaratnya baru berapa bulan gitu Terus kita yang ngajarin Tiap hari ngomong sama mereka Biar mereka juga ngomong sama kita gitu Eh pas udah ngomong banyak Ya burungnya mati By the way liatin si dedek ini suamiku juga kalau dikirimin video bahagia begini dia tuh marahnya lupa loh Cuma aku ini yang nggak enakan gitu Kasihan juga kan Dia kerja siang malam Masa duitnya buat bayar air doang Karena air di sini tuh mahal ya Di Timur Tengah tuh nggak. E, mungkin ada beberapa negara yang mereka menjamin negaranya itu Air sama listrik Gratis kayak di e, United Emirates terus di nggak tahu di Saudi ya bayar apa nggak di Kuwait juga nggak bayar di Qatar juga nggak bayar tapi di Bahrain tuh bayar loh air dan aku tuh bener-bener lupa tadi gara-gara si dede nangis minta bobo aku mimiin eh malah ikutan bobo namanya juga mama ya kecapean gitu deh jangan jatuhin terus ide bolanya dek lihat ya seneng banget ini kalau nggak liba airnya aku juga ikut nyemplung karena liber airnya banyak banget tuh penuh lebih dari kapasitas ini tuh takut ambuk aja ini rumahnya ya Allah takutlah bukan ini ya bukan ucap doa ini tuh bener-bener aku tuh ya Allah lupa yang itu juga marah-marah dia benar karena air di sini tuh mahal beli satu tangki aja harganya lima Madinah apalagi yang banyak gitu ini tadi dua jam loh secara cuma-cuma ah dede baru bangun bobo kok ngap lagi dede habibi ah, mama 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 kasih lampu ya kameranya udah agak-agak gelap sih hahaha <tuh> enakan dia eh keenakan loh ini airnya juga ini tuh anget karena di sini memang lagi musim panas nah ini sendirian ya deh kasihan ya kalau mama nyemplung ke sini nanti airnya semuanya tumpah ke bawah mamamu ini kan super kurus <laughs> makanya aja nggak cukup sekali nambahnya maksudnya mah <laughs> nambahnya nggak cukup sekali jadi lagi super-supernya, ya dek, mama lagi super-super gemuk ya dek, iya, iya dek, ya hungry sekian dulu videonya ya, kasian si jadi mandi sendirian mamanya sibuk nyuting terus, yo terima kasih yang sudah nonton videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.